Amerika Serikat dan Iran saling pamer kekuatan udara mereka setelah ada ketegangan di Selat Hormuz. Amerika memamerkan aksi jet tempur F-16 di atas Selat Hormuz pada 18 Juli 2023. Tindakan itu sekaligus untuk mengamankan jalur kapal tanker mereka yang kerap mendapat serangan dari pasukan Iran. Contact. Is that all you need? That's all I need, thank you. Chuck is complete, we are ready up front. So. Copy that? Disconnect. Iran pun kemudian seakan membalas. Iran tak mau kalah dengan Amerika Serikat. Mereka memamerkan aksi jet tempur F-14 yang terbang rendah dengan kecepatan tinggi dalam latihan militer. Latihan udara skala besar itu berlangsung di Provinsi Tengah Isfahan pada Minggu 23 Juli 2023. Tujuan dari latihan militer udara itu untuk memastikan keamanan dan mempertahankan wilayah udara Iran. Latihan militer dengan nama Sandi Fadayen-e Harim-e Velayet yang ke-11 ini diikuti oleh semua pasukan militer udara Iran. Tak cuma disediakan jet tempur F-14, 92 pesawat pencegat bom dan pesawat tanpa awak juga akan terlibat dalam latihan tersebut. Operasi yang dilakukan dalam latihan tersebut, yaitu operasi pengintaian, penghancuran target darat dan udara, perang psikologis dan elektronik, pertahanan udara, serta pengujian sistem dan peralatan militer. Dalam latihan itu, nantinya juga diharapkan Iran dapat memperkuat kemampuan tempur angkatan udara, baik dengan pesawat berawak maupun tak berawak mereka.